Maka tuan-tuan semua Allah, tu nak abak kata betapa kuatnya iman para sahabat pada ketika tersebut. Pun begitu, ada para sahabat yang kecundang. Ada para sahabat yang berpaling Nabi SAW dan keluar dan murtad daripada Nabi SAW, murtad daripada Islam. Benda ni akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Sebab benda iman, benda tak nampak, benda iman, benda yang ada dalam hati. Sebab tu Allah sebut dalam Quran awal-awal, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna Bil Ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah ni apa? Dia beriman kepada perkara ghaib. Dan inilah menunjukkan bukti keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim. Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasukhul khair ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tuan-tuan ikut saya, kita sama-sama baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau Ibnu Sina, para asatizah alim ulama, seluruh ahli dan kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini insya-Allah kita akan membincangkan perihal Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan kita berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab, kalau tiap kali masuk bulan Rejab, antara benda yang kita bincang ialah Isra' dan Mi'raj. Pasal apa tiap-tiap tahun diulang benda yang sama? Untuk menambahkan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah berlakunya Isra dan Mi'raj ini? Ulama khilaf tentang bilakah waktu berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada ulama yang sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, pendapat pertama, Imam At-Tabari kata peristiwa ini berlaku ketika Allah memuliakan Nabi SAW dengan kerasulan, dengan nubuah. Yang ini waktu Nabi SAW baru-baru saja diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ini pendapat Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua, peristiwa berlaku pada 5 tahun selepas Nabi diangkat menjadi Rasul.
ini pendapat yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Bila 5 tahun selepas kerasulan, waktu usia Nabi 45 tahun, kita kena faham, kalau nak bincang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas diangkat menjadi rasul, Nabi jadi rasul pada dua tempat, di dua tempat. Yang pertama ketika di Mekah, yang ketiga, yang kedua di Madinah. Di Mekah ini tuan-tuan disebut sebagai Salih Asim Muhammad, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah dalam tempoh 13 tahun. Betul? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun di Madinah dan 13 tahun di Mekah ni, banyak peristiwa yang berlaku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Salih Asim Muhammad. Yang confirmnya, walaupun berlaku khilaf di kalangan ulama tentang waktu yang tepat bilakah berlaku peristiwa Isra Miraj ni, khilaf. Yang tak khilafnya tuan-tuan, peristiwa ni berlaku sebelum Nabi hijrah. Yang tu tak khilaf. Tuan-tuan faham kan? Maksudnya cerita dia, bila, kalau kata bila berlaku ni, berlaku, ada yang kata bulan Safar, ada yang kata bulan Muharram, ada yang kata bulan Ramadan, macam-macam, ada yang kata bulan Salih Alaihi Wasallam Rajab. Yang tak khilafnya bila? Yang tak khilafnya dia berlaku sebelum hijrah Nabi SAW. Maksudnya waktu Nabi SAW duduk di Mekah. Pasal apa? Pasal peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, apa yang Allah bagi dekat Nabi? Sembahyang, kewajipan sembahyang. Dan waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, waktu itu sembahyang telah diwajibkan. Jadi faham dah, kata benda ni jadi waktu Nabi SAW masih hidup Mekah. Yang ni tak ada khilaf ulama. Tuan-tuan faham dekat tu? Baik, yang kita duk bincang khilaf ni apa? Khilaf ni bila, bila jadi dalam tempoh 10 tahun, 13 tahun Nabi di Mekah tu, waktu mana jadi? Kata Imam At-Tabari tadi ni, awal-awal waktu kerasulan tu. Kata Imam Nawawi dengan Imam Al-Qurtubi, 5 tahun selepas Nabi SAW jadi Rasul. Maksudnya, jauh lagi sebelum Nabi SAW nak hijrah, ada lagi 8 tahun lagi. Pendapat ketiga, Salih Al-Asim Muhammad, yang ni Al-Alamah Al-Mansur, Al-Mansurfuri rahimahullah ta'ala. Mansurfuri dia kata apa? Salih Al-Asim Muhammad, peristiwa ini berlaku pada tanggal 27 bulan Rejab, tahun ke-10 kenabian. Lagi 2 tahun, 3 tahun Nabi SAW nak hijrah. Dekat-dekat dengan Nabi SAW nak hijrah. Ada yang berpendapat pula, peristiwa tersebut berlaku 6 bulan sahaja sebelum hijrah, pada bulan Muharram, tahun ke-13 setelah kenabian. Ada pula yang berpendapat, peristiwa tersebut terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram, tahun ke-13 selepas kepada kenabian. Ada pula yang berpendapat peristiwa tersebut terjadi sebelum, 1 tahun sebelum hijrah, iaitulah pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-13 setelah daripada kenabian. Ini pendapat-pendapat ulama. Cuma Syekhur Rahman Al-Mubarak Furi hafizahullah ta'ala, dia menjelaskan 3 pendapat pertama tertolak, alasannya kerana Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Ramadhan, tahun ke-10 setelah kenabian. Sementara Salih Al-Asinah Muhammad, ketika beliau meninggal belum ada kewajipan solat 5 waktu. Tidak juga ada perbezaan pendapat, juga tidak ada perbezaan pendapat bahawa diwajibkan solat 5 waktu pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sedangkan 3 pendapat lainnya, aku tidak mengetahui mana lebih rajih. Namun jika dilihat pada kandungan surah Al-Isra' menunjukkan peristiwa Isra' Mi'raj berlaku pada masa-masa akhir sebelum daripada hijrah. Tuan-tuan, jadi subhanallah, yang kita nak dapat confirm dekat sini, kita di Malaysia ni, kita di Nusantara khususnya berpegang dengan 27 bulan Rejab. Tak apa, tak ada masalah. Nak pegang pilah tak mana pun. Yang tak boleh kata ialah peristiwa Isra' Mi'raj ni tak jadi. Ha, itu tak boleh. Faham tak ni? Nak khilaf kata bulan ni jadi, bulan tu jadi, awal tahun ke ujung tahun ke, waktu awal kenabian ke, dekat peristiwa nak hijrah ke,
macam-macam khilaf, tak apa. Yang tak boleh khilaf, peristiwa Isra' Mi'raj ni wajib jadi, sebab dia berdalilkan kepada Al-Quran. Bila benda Quran, tak boleh nak tolak. Tuan-tuan, dan ulama sebut peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dia merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah bagi untuk bagi gembira hati Nabi SAW pasal berlaku dua peristiwa sedih pada tahun itu. Tuan-tuan, apa peristiwa sedih itu? Yang pertama, meninggal dunia Abi Talib, pak saudara Nabi SAW. Eh, pak saudara Nabi ni macam wing kanan lah Nabi SAW, sayap kanan Nabi. Khadijah pula wafat selepas benda tu, wing kiri Nabi, sayap kiri Nabi SAW pula patah. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan boleh bayang tak duduk dengan Nabi SAW, siapa dia? Abu Talib. Bela Nabi SAW daripada kecil sampai Nabi SAW kahwin. Kahwin pun, waktu kahwin Nabi SAW ni, ni Abu Talib ni yang jadi yang baca khutbah nikah. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak Nabi duduk bela Nabi ni macam lebih daripada anak dia sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tak boleh nak buat apa dekat Nabi pasal Abu Talib duduk pertahan, walaupun Abu Talib tak masuk Islam. Waktu peristiwa berlaku pemboikotan, pemulauan kepada keluarga Nabi SAW, tuan-tuan tahu tak Nabi SAW pernah kena pulau dengan keluarga Nabi SAW dan orang-orang yang mengikut Nabi SAW kena pulau. Tahu kena pulau? Bukan pindah piduk pulau. Kena pulau ni dengan maksud tak boleh berniaga, tak boleh bincang, tak boleh bersembang, kenduri kahwin, tapi buat jumpa pun tak boleh sebagainya. Ada duit nak beli barang, orang tak mau jual. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita duduk kat taman ni, taman apa nama ni? Ha? Putri Jaya. Teh. Oh, inilah taman Putri Jaya. Saja saya tanya tuan-tuan. Dia ceramah ni dia kena ada two-way communication, baru syok. Yang ni duk cakap seorang tak best. Ni tuan-tuan yang duk taman Putri Jaya ni tuan-tuan, seluruh taman ni buat keluar satu surat bagi tahu jangan bersembang dengan keluarga kita ni. Satu keluarga kita ni, dia pulau. Keluarga ni jangan bersembang dengan dia, jangan jual beli dengan dia, jangan buat apa dengan dia, anak dia nak kahwin dengan anak kita tak boleh apa sebagainya. Berapa lama tu kan? 3 tahun. Ada duit nak pergi kedai-kedai nak beli barang nak makan. 3 tahun tuan-tuan tengok tu orang-orang yang duduk kuarantin tu. Dekat mana? Dekat China, dekat mana kita duduk tengok. Jadi gila tuan-tuan. Nak keluar rumah tak boleh. Depa peteri rumah. Depa nak keluar tuan-tuan, depa peteri pintu rumah, tak bagi keluar pada rumah. Tuan-tuan boleh bayang duduk terkurung dalam rumah tu. Barang makan makin habis tuan-tuan, dia jadi macam orang gila. Tuan-tuan Ustaz Syimat, ni bukan, ni baru berapa bulan ni, depa 3 tahun. 3 tahun. Tak boleh apa tuan-tuan, sampai ke tahap Nabi SAW cerita kami para sahabat makan ni ranting-ranting kayu ni, makan ranting kayu, makan dondong kayu, akak-akak kayu sampai pecah ni bibir-bibir kami disebabkan kelaparan, tak punya nak makan. Tuan-tuan, tahu tak siapa yang duduk manage ni grup Nabi SAW ni? Abu Talib. Tuan-tuan, bawa keluarga Nabi SAW dan pengikut-pengikut Nabi pi duduk di mana? Mekah. Dia duduk sekali. Susah payah bersama dengan Nabi daripada kecil sampai besar. Lebih menyedihkan bila waktu dia nak meninggal tu, Nabi SAW ajak dia masuk Islam. 2 kalimah syahadah dia sebut, nanti aku akan jadi saksi untuk kamu wahai bapak saudara aku, nanti aku nanti berhujah untuk kamu wahai bapak saudara aku, aku kekal dengan agama nenek moyangku. Tuan-tuan sebelah, sedih hati Nabi SAW. Dalam sedih hati tu, tiba-tiba meninggal pula Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bukan sekadar isteri Nabi SAW, tapi penyokong setia Nabi SAW. Isteri Nabi SAW ni, Khadijah ni. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang dah waktu Nabi SAW balik daripada peristiwa, dia melihat Malaikat Jibril AS. Malaikat Jibril ni besar, tuan-tuan, subhanallah. Hadis riwayat Imam Muslim, tubuh Malaikat Jibril yang Nabi SAW nampak waktu peristiwa tu, tubuh dia saja memenuhi ruang di antara langit dengan bumi. Ni dia nampak physically ni, nampak Jibril dalam keadaan asai 2 kali.
Ni yang kali yang pertama ni waktu turun wahyu, yang keduanya waktu Nabi SAW Isra Mikraj yang sekarang kita nak baca ni. Tuan-tuan, dia nampak subhanallah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, malaikat Jibril ada 600 sayap. Tuan-tuan, malaikat ni Allah jadikan daripada cahaya. Jin Allah jadikan daripada api. Sallallahu alaihi Muhammad, manusia Allah jadikan daripada tanah. Ada satu riwayat sebut macam tu. Tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam dia ada sayap. Nabi SAW sebut para malaikat ni dia ada yang ada dua sayap, ada yang empat sayap, ada macam-macam jenis sayap. Saiz dia berbeza-beza. Saiz dia masing-masing berbeza-beza. Tuan-tuan, malaikat Israfil sahaja subhanallah daripada telinga ke bahu dia 70 tahun perjalanan. Malaikat pemikul arasy dalam hadis Sallallahu alaihi wasallam cerita, malaikat pemikul arasy ni besar mana dia daripada telinga ke pundak dia, tuan-tuan, perjalanan 500-700 tahun perjalanan. Malaikat Israfil dia ni tubuhnya daripada bumi ke langit, daripada bumi sampai ke langit Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang perjalanan dia subhanallah itu 500 tahun perjalanan, menaiki kuda paling laju, riwayat cerita saiz-saiz para malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam ada 600 sayap. 600 sayap. Hari itu Nabi SAW nampak dia tengok di langit ni, depan, belakang, kiri, kanan, semua dipenuhi dengan satu malaikat Jibril AS. Yang tu satu sayap dia saja memenuhi ruang seluruh ufuk ni, hanya satu sayap dia. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau macam mana dibuka 600 sayap dia? Tuan-tuan, subhanallah, tu malaikat, malaikat Jibril AS. Bila Nabi tak pernah tengok makhluk besar macam tu. Bila tengok-tengok macam tu, ketak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan balik-balik masjid lagi ni, kelak-kelak lalu tuan-tuan tengok tepi jalan tu, bum, bum, tinggi, hampir galah. Agak lagu mana tuan-tuan, saya ingat motor lempak tu ya. Tadi bukan main jalan pakai tongkat, motor lempak balik lari tu. Bini tanya, tongkat mana? Aku tak tahu tongkat tu. Tuan-tuan seolah, ketak. Ketak balik ketak kan. Apa kata Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW? Comfort, bagi reda. Tak apa abang, tak apa. Sallallahu alaihi wasallam, Allah tak akan mensia-siakan kamu. Allah sayang kat kamu. Sayyidina, kamu ni orang yang menyambung silaturahim. Tu isteri Nabi SAW. Kalau isteri kita kata apa kak? Tu lah. Bini kita cengih lah. Subhanallah. Ini. Tuan-tuan, insyaAllah, Rabbi, tuan-tuan, saya lihat semat. Tuan-tuan yang dia sekalian, sayang ni. Duduk dengan Nabi, tuan-tuan boleh bayang tak? Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, bukan setakat orang biasa-biasa. Dia seorang perempuan yang sangat cantik, dalam riwayat cerita. Menjadi rebutan, tuan-tuan, orang-orang yang di sekitar Mekah, pembesar-pembesar Mekah, semua teringin kat dia. Bukan setakat cantik, kaya pula. Dia antara perempuan yang kaya waktu di kota Mekah, perniagaan yang sangat hebat. Tapi selepas Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, habis hartanya diinfakkan ke jalan Allah. Sampai waktu dia nak wafat, dia sakit. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW tengok muka dia sedih. Nabi SAW tak boleh tengok muka isteri yang sangat dia kasihi dan sangat dia sayangi ni. Tuan-tuan boleh bayang, punya dia berkorban seluruh-seluruhnya, tuan-tuan, sehingga tidak ada waktu itu perintah daripada Allah untuk Nabi SAW berkahwin lain pada waktu Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, punya Allah sanjung Khadijah ni. Lalu subhanallah, waktu dia tengah sakit nak meninggal itu, tuan-tuan, dia dah lemah sangat. Lalu Nabi SAW pun tak boleh nak tengok muka dia, tak boleh nak tengok, sedih sangat tengok muka Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW keluar rumah, keluar daripada rumah, tengok malaikat Jibril alaihi salam sampai. Tahu tak malaikat Jibril alaihi salam kata apa dekat Nabi SAW? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sampaikan salamnya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Oh subhanallah, dapat salam daripada Allah. Tengah duk sakit tu, tuan-tuan boleh bayang tak kalau tuan-tuan dapat salam daripada Perdana Menteri yang baru ni?
Tentu ada kawan balik, siapa-siapa balik apa semua, Mesirah mengatakan, Assalamualaikum, salam kata, ni aku balik pada parlimen ni, betul siapa? Hantar tak ni? Dalam menteri yang salam kat hang. Ah. Teriak update Facebook. Subhanallah. Tuan-tuan, ni bukan Perdana Menteri tuan-tuan. Ni Allah sampaikan salam kat dia. Yang duk sakit tu, usaha gagah nak bangkit ni. Nak bangkit angkat tangan tinggi-tinggi ni. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Wa ilayka ya'udus salam. Fahiyina rabbana bis salam. Wa adkhilna jannata darus salam. Ni kita duk baca tu lepas duduk semayang. Tuan-tuan, subhanallah. Dia siap kata pesan dekat pula dekat suami dia. Abang. Tukar bahasa kita orang sungai tenilah. Mak ni, abang. Kok cek tak ada nanti. Mak ni, cek fikir apa? Kesian nanti waktu abang nanti kena halau daripada kelompok kita ni, siapa nak duduk di belakang abang ni? Cek tak ada dah. Oh, subhanallah, isteri cakap lah kata. Kok nanti kalaulah abang perlu apa-apa daripada cek, cek tak ada dah. Koreklah aku bawa cek ni. Ni pi ambil tulang-tulang tu, pi jual kok-kok ada harga dia, guna duit tu untuk jalan fi sabilillah. Subhanallah. Tuan-tuan, tu isteri solehah tu. Mau tak sedih Nabi SAW. Bini kita pula pesan guna, abang kalau cek ni cek mati ni, abang jangan nikah lain. Lelaki tu pun duduk, ya saya faham. Kalau abang nikah lain, abang siap tunggu kat pintu waktu abang kat nikah malam tu. Takut dia. Cengih lah, subhanallah. Laki bukan main tu, tu hampir kena makan tepuk meja terbalik pinggan tu. Mau nak ni, duk urut misal ni. Balik rumah mucin. Subhanallah. Tuan-tuan sekalian, salli Allah S.W.T. Muhammad. Jadi subhanallah, bila Sayyidina Khadijah wafat, mau tak sedih dia? Sedih, subhanallah. Subhanallah. Dalam kesedihan ni, Nabi SAW nak gembirakan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bawa, lalu Nabi SAW dibawa oleh Allah untuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan, salam Allah S.W.T. Muhammad. Yang pertama kita dah bincang lah bila. Yang kedua, berlaku selepas kesedihan Nabi SAW. Yang ketiga tuan-tuan, mukjizat. Ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi SAW. Mukjizat ni apa? Mukjizat ini perkara yang mencari adat. Perkara yang bercanggah dengan adat. Perkara yang akan mematahkan hujah-hujah orang yang tengok dia. Siapa yang tengok mukjizat Nabi SAW, dia pasti akan, sepatutnya akan beriman kepada kerasulan Nabi SAW. Tengok ni. Tuan-tuan, mukjizat Nabi SAW, Isra' dan Mi'raj, ulama' kata, mukjizat kedua terbesar yang jadi dekat Nabi SAW. Mukjizat pertama yang terbesar kepada Nabi SAW apa dia? Quran. Ha, Quran. Tuan-tuan, Quran, mukjizat ni dia sesuai. Dia bukan mukjizat Allah akan bagi kepada Nabi dan Rasul yang terpilih. Yang terpilih. Nah, ni. Dan kebiasaannya mukjizat ini dia sesuai dengan keadaan orang pada zaman tu, waktu tu. Zaman Nabi Musa AS, mukjizat Nabi Musa boleh angkat tongkat baling jadi ulat. Dan ni. Pasal apa? Pasal nak lawan ahli-ahli sihir zaman Firaun. Yang waktu tu orang tengok siapa pandai sihir, orang ni akan dimuliakan dalam masyarakat. Dia mai mukjizat Nabi Musa lagi hebat daripada ahli-ahli sihir yang lain. Tapi bila Nabi Musa wafat, tongkat dia tak boleh pakai dah. Ha ni. Tongkat dia tak boleh pakai dah. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Sebagian ulama kata tersimpan dalam Salih Allah S.W.T. Muhammad tabut tu. Ha, Mekah tu. Kemudian tuan-tuan dalam Salih Allah S.W.T. Muhammad tak boleh pakai dah. Zaman Nabi Isa AS, mukjizat Nabi Isa, dia merawat orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Orang penyakit sopa, mana dia boleh sembuhkan. Biiznillah, dengan izin daripada Allah. Orang sakit buta, buta daripada kecil. Ini bukan buta sakit, buta sakit kok boleh rawat lagi. Buta daripada kecil, dia boleh buat. Merawat bagi jadi sampai boleh nampak. Bahkan antara benda yang terbesar sekali pada Nabi Isa, boleh hidupkan orang mati. Dengan izin pada Allah, orang mati boleh hidup. Ni kira sebesar-besar doktor tak boleh buat lah. Maknanya,
Pasal apa waktu tu Nabi Isa dia bagi mukjizat macam tu? Pasal waktu tu orang memandang siapa? Memandang kelebihan kepada orang-orang yang pandai berubat. Dia panggil tabib-tabib ni. Nabi Isa lah bagi macam tu. Mai zaman Nabi kita Muhammad SAW, tuan-tuan, waktu tu orang pandai syair. Orang-orang Arab waktu tu pandai syair-syair yang hebat-hebat. Sallallahu alaihi Muhammad menyusun perkataan bahasa-bahasa Arab yang sangat hebat. Maka waktu tu Allah jadikan mukjizat Nabi SAW mukjizat paling hebat, mengatasi daripada syair-syair orang Arab pada waktu tu. Bukan setakat syair tu, orang dengar perbahasa daripada Al-Quran itu dia boleh masuk turun pup sampai ke dalam hati ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, maka Allah jadikan mukjizat Nabi sesuai dengan zaman tu, orang yang syair buat keluar nama dia Al-Quran. Nak, kalau ada tongkat Nabi Musa, lah ni tak boleh pakai dah. Nabi Musa wafat, tongkat tak boleh pakai dah. Zaman Nabi Isa AS, bila dia wafat, tak terpakai dah mukjizatnya. Tapi, kita mukjizat Nabi SAW, tengok sampai hari kiamat. Tidak ni? Nama dia Al-Quran. Hebat tuan-tuan. Mukjizat Nabi SAW banyak. Apa yang ada pada Nabi Isa, ada pada Nabi SAW. Sahabat pergi perang, tangan terpotong tuan-tuan, terkulai tangan ni. Saya tengah duk susun, bukan dah tengah susun, dah hantar dah buku, dan editing buku mukjizat Nabi SAW. Buku himpunan mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Allah, ta'ajub kita tengok tentang mukjizat Nabi SAW. Tak boleh nak terbayang kalau kita duk zaman tu dengan Nabi SAW. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, Nabi Musa AS ambil tongkat ketuk, pum, ketuk, terbelah luk. Bani Israel lintah luk ni. Lintah luk pun sampai sebelah sana ni. Lepas. Tuan-tuan, adakah semua tu beriman kat Nabi Musa AS? Tak. Lepas tu lawan Nabi Musa AS. Nabi SAW, Nabi Musa ketuk luk, tuk belah. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, tuan-tuan, tak ketuk pun jadi lah. Tak belah apa? Bulan. Belah bulan lah tuan. Belah bulan. Terbelah bulan ni. Tahu tak orang musyrikin, orang musyrikin waktu tu kata, Muhammad Rasul yang belah bulan tu, dia duduk nampak macam ni benda mustahil boleh buat lah. Nabi belah dengan jari dia. Tuan-tuan, beriman tak dia bang? Tak. Sebab tu dalam kita duduk menyusul tu tuan-tuan sekalian, ni selesai-selesai mukjizat ni, Isra' Miraj, benda Isra' Miraj siapa pun tak nampak, Nabi cerita lah ya. Tak ada bayang tak salih Allah Syamad Bob bercakap dengan Nabi SAW. Bob ada seorang Arabi. Arabi ni orang original, orang asli. Orang duduk pendalaman ni. Nabi SAW duduk dalam satu majlis walimah, majlis kenuri. Berhimpullah orang ramai bila Nabi SAW ada, pekat-pekat duduk tengok Nabi. Tiba-tiba salih Allah Syamad Muhammad, dia main. Dia kata ni apa ramai-ramai ni, pasal apa? Tuan tak nampak tu Nabi Muhammad SAW tu. Siapa? Tu Nabi Muhammad SAW. Ha, aku memang nak jumpa dia. Dia masuk celah-celah orang. Dia kata, hey, Muhammad. Kalau tak pasal orang aku duk halang aku, aku potong belahang. Kata aku ajak ni. Duduk dalam majlis orang, masuk-masuk buat tu. Nak ni? Nabi SAW pergi dah. Para sahabat, Sayyidina Umar duduk tu. Nak tak? Rasulullah bagi saya settle kawan ni. Orang tu Sayyidina Umar kira saya settle ya. Nak ni? Rasulullah, tak apa-apa. Tidaklah Allah utuskan seorang Nabi melainkan dengan kelembutan. Pergi jumpa dia. Wahai Arabi, kamu nak apa? Kamu nak apa senang ni? Kamu main majlis aku, kamu sebut-sebut dalam kemerosakkan majlis aku ni, apa yang kamu nak sebenarnya? Kita, Muhammad, ni, nampak? Dia buat dok ni. Dia buat bewak dok dekat tangan dia, dekat baju, lengan baju dia. Dia buat. Tak bewak dok. Bewak dok ni boleh makan tuan-tuan. Bewak pasiak tu. Ha ni. Ha. Jangan makan bewak. Bewak dok tu boleh makan. Ha. Walaupun Nabi SAW tak makan. Tak ni. Saya ingat kalau bewak dok tu ada kat Malaysia ni jadi kopi lah kawan tu. Kopi dok. Ha, ni kita kena buat kopi lah. Tuan-tuan. Dia kata dia ambil bewak dok tu. Dia baling kat Nabi SAW. Nah. Kalau bewak ni beriman dekat hang, aku beriman dekat hang. Kita kata. Subhanallah tuan-tuan. Assalamualaikum. Nabi SAW kata apa? Assalamualaikum. Nabi SAW pergi salam kat dia.
Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dengan bahasa Arab yang fasih. Orang dah dengar. Dia kata, wahai Bob, kamu siapa? Kamu beriman dekat siapa? Aku beriman kepada Allah yang memiliki seluruh alam. Aku ni siapa? Engkau Rasul kepada Tuhan yang memiliki seluruh alam. Dia dengar-dengar lagu tu, dia kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, aku bersaksi tidak ada sembah melainkan Allah, aku bersaksi Muhammad itu kamu pesuruh Allah. Dan tadi aku datang dengan tak ada orang yang lebih aku benci melainkan kamu, dan sekarang ni tak ada orang yang lebih aku cinta melainkan lebih pada kamu, wahai Rasulullah. Zaitan. Para sahabat Nabi SAW duduk tengok mukjizat-mukjizat Nabi SAW depan mata. Pokok mai duduk temu depan Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam satu majlis, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman pun ada, Sayyidina Umar pun ada. Tak ada buat apa. Nabi SAW kata Anas bin Malik, Nabi SAW ambil batu-batu kat ni, ambil batu kat dekat tanah ni, ambil tak tangan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tak senyap. Ambil batu tak kat tengah Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la tasbih. Batu bertasbih. Tak kat bawah. Ambil tak atas Sayyidina Umar pula. Subhanallah. Allah Rabbi. Ni para sahabat duk tengok mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, salam ala Sayyidina Muhammad. Kata para sahabat, kami berjalan dengan Nabi, tidak ada batu di kota Mekah dan pokok melainkan semua mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah Rabbi. Tuan-tuan, dalam keadaan Nabi punya mukjizat macam tu, kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan beriman tak? Tak tahu ya tuan-tuan. Tak tahu lagi ya. Subhanallah. Dia ni. Sahabat tengok lebih pada tu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu nak salat semat. Tengok mukjizat depan mata mereka. Berapa ramai. Sikit saja yang beriman kat Nabi SAW. Nak cerita. Dan mukjizat yang terbesar yang jadi kat Nabi SAW ialah Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak boleh nak tolak ke sallallahu alaihi wasallam kebenaran Isra dan Mi'raj ini sebab dia berdalilkan kepada Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat pertama. Ini dalil Isra. Dalil Isra. Dalam peristiwa malam tu dia ada dua peristiwa. Satu peristiwa Isra, satu peristiwa Mi'raj. Nah, sebab tu dia Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Sebab malam tu ada dua kisah, dua benda yang berlaku pada malam tu. Yang pertama Isra'. Isra' ni perjalanan. Ni perjalanan siang, perjalanan malam ni. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj ni satu bentuk alat yang digunakan untuk naik ke atas. Nah, dan dia sallallahu alaihi wasallam dalil dia apa? Allah sebut walaqad rahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidratal sidrata ma yaghsha ma dhagal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Allah cerita dalam surah An-Najm. Allah kata, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa bentuknya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratil Muntaha. Kemudian di dekatnya ada syurga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril itu ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan yakni Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Itu salah satu daripada ayat dalil Mi'raj Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi SAW malam tu tidur di rumah saudara dia Ummu Hani. Kemudian dijemput oleh para malaikat, dibawa ke dekat dengan kawasan Kaabah. Lalu dibelah hati Nabi SAW, dibelah dada Nabi SAW kali kedua,
dibersihkan dengan air zam-zam, dibawa bekas ada ilmu dan masalah semat. Kemudian masalah semat dibersihkan. Kemudian waktu itu kata Nabi SAW dalam satu hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim sallallahu alaihi Muhammad, dan ada 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ni. Antara dia Anas bin Malik radhiyallahu an, Abi Dzar radhiyallahu an, Malik bin Sya'sya'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah Ibnu Husayb Al-Aslami, Huzaifah Ibnu Yamani, Syaddad bin Aus, Shuhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud, Ali dan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Ini 16 sahabat yang meriwayatkan kisah Isra' dan Mi'raj ini. Tuan-tuan, baik, nak ambil salah satu daripada riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawakan kepada aku buruk. Yang waktu nak berlaku Isra' tu, tuan-tuan, dibawakan kepada aku buruk. Yang iaitu haiwan yang putih panjang. Putih, haiwan warna putih dan dia panjang. Panjang lagu mana tak tahu. Tak tengok lagi tuan-tuan. Kokot, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli syurga Allah. Amin, ya tak? Ha. Dan nanti kita tengok buruk sendiri nanti dekat dengan mata kepala kita di dalam syurga. Dan dia tunggangan para nabi. Tunggangan para nabi. Dia ni warna dia putih, panjang, lebih besar daripada keldai, kecil sikit daripada baral. Tuan-tuan kenal baral? Ni keldai tu boleh agak-agak lah. Keldai tu besar sikit daripada kambing kita lah, kusul lah, kuat lah. Tengok ni, ha. Baral tu baral. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu? Saya pun tak tahu. Tengok. Ha, ni. Kita kenal baral ni pasal Piramli yang baral kita. Ha, ni. Waktu Ibrahim pendek kita, ha, ni. Suruh pergi pangkah rumah Kasim Baba, dia pergi pangkah dekat apa? Dekat jamban tu. Ha, ni. Kasim pecah lah. Kali balik-balik, kena tangkap Ibrahim pendek tu, dia kata apa? Baral. Entah subhanallah. Lagu mana, sak mana tak tahu. Tapi Nabi kata, saiz buruk ni, dia bukan besar macam tu. Dah. Cik ya tuan-tuan. Besar sikit pada kaldai, sikit pada baral tu je. Dalam, dia meletakkan telapak kakinya sehingga ke hujung pandangan tu. Sekali dia langkah tu, sejuk mata pandang. Subhanallah. Lajunya tuan-tuan. Bukannya kaki dia panjang tu. Sekali dia langkah, nak bak kata, punya laju. Al-barqu ni kilat. Ha. Buruk tu asal perkataan tu lah kilat. Dan dia dijadikan daripada cahaya. Tak tahulah tuan-tuan, saya duduk terbayang light speed lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu light speed? Light speed tu yang tuan-tuan tengok contoh Star Wars, tu Star Wars. Mana ni? Light speed. Tinggal cahaya kat ujung tu. Subhanallah. Tuan-tuan tengok lah. Kelajuan cahaya ni tuan-tuan tahu tak? 300,000 kilometer per saat. Bukan jam. Kalau 300,000 kilometer per jam tu pun laju. Kita duk tengok kau jalan 300 kilometer sejam tu F1 tu. Kaitak F1 tu. Tuan-tuan bisa tengok tak? Hampa ni sampai TV pun tak tengok-tengok lah semua. Subhanallah. Tak, duduk main masjid, oleh masjid, tutup wali lupa tu lah. Saya nak abang. Punya laju lah tuan-tuan F1 ni. Sampai tak dan tengok. Bayar mahal-mahal tuan-tuan duduk podium atas. Duduk podium pula. Duduk tempat tu. Tempat yang apa, tempat apa dia punya apa? Grandstand tu. Oh. Oh, pandai dia apa? Grandstand. Bukan dan tengok pun. Tu baru 300 km sejam. Yang ni 300,000 km per second. Per saat. Tuan-tuan tahu distance daripada sini, daripada bumi ni pi ke bulan lebih kurang 370,000 km. 374,000 lebih kurang gitulah. 374,000 km distance dia. So maksudnya perjalanan cahaya ni
satu second nak sampai ke bulan lah. Satu saat je tuh, nak sampai bulan lah. Sikit tinggal 70 ribu lebih sikit nak sampai. 2 second sampai lah. Tak sampai 2 second sampai lah cahaya kita ni ke bulan. Oh hebat. Tuan-tuan faham dia cerita apa ni macam ajalah. Subhanallah, nak abak tu lagu sajalah duk cerita-cerita sebab macam ada kaitan tentang cahaya tu. Maknanya kata buruk ni kelajuan cahaya dah lah. Kita pun tak tahu, tapi dah nama dia al-barqutu kilat, maksudnya cahaya. Kita duk berasa-berasa dia macam logik yang macam kelajuan cahaya lah, tapi lagu mana tak tahu, kita tak tahu. Nabi SAW tak cerita pun kata dia kelajuan cahaya, tapi macam tu lah dia punya kelajuan dia, sampai ke tahap satu langkah dia nu sujud mata mandang. Jadi mustahil tak dia bergerak daripada Masjidil Haram pi Masjid Al-Salam tempoh tu laju macam tu, tak mustahil lah tuan-tuan. Masalah Allah Syed Muhammad faham tak ni? Kata macam mana punya laju sana tuan-tuan. Waktu Nabi SAW balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, tuan-tuan tengok Allah sebut dalam Quran, nak cerita indahnya perkataan Allah ni, nak convince orang ni tuan-tuan. Allah buat ni, Allah kata apa? Mula-mula Allah kata Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Pasal apa Allah mula dengan Subhanalladzi tu? Sebab Allah nak clear siap-siap dah, nak clear diri dia daripada sebarang kelemahan. Sebab sagi ni nak cerita benda yang tak masuk dengan akal manusia ni. Nah, Asra yang telah memperjalankan abdihi hamba dia. Lailan. Tiga poin dekat sini. Yang pertama Asra. Sara ni berjalan. Asra ni memperjalankan. Siap, maksud dia Nabi bukan berjalan sendiri. Nabi dibawa berjalan. Betul tak ni? Ha. Macam orang selalu duk, macam tok guru saya duk cerita, dia kata ada seekor semut duduk kat sini, kemudian buah lancawan ni, lepas tu buah pi naik kereta pi tekan pi Kuala Lumpur, daripada sini pi Kuala Lumpur kata 4 jam ni, tu yang 4 jam ni. Mana tanya orang tak mau nangguk lewat 5 jam. Tuan-tuan, ni pukul 9 kata keluar pukul 9 9, 10, 11, 12, 1, 2 pukul 2 sampai lah. Sampai-sampai sana minum-minum, teh tarik apa semua, balik. Terah balik lah. 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30 sampai balik kat ni. Pandai Puteri Jaya ni. Balik-balik, lepas semut ni balik. Semut bawa tak sempat pun naik kereta, lepas balik ni. Dia pun pening-pening-pening balik rumah dia. Balik rumah dia, bini dia tanya, Abang Muk pergi mana semalam tak balik? Abang Muk pergi mana semalam tak balik? Dia kata, aku pergi Kuala Lumpur. Bini dah buat aircon lah. Kuala Lumpur dia kata, biar betul Mahmud, sungguh aku pergi Kuala Lumpur. Apa ada kat Kuala Lumpur tu? Menara KLCC dah. Betul Mahmud Kuala Lumpur lah. Pergi lagu mana Mahmud jalan, pergi lintas tu pun silap tak sampai rumah apa. Jahit aku jalan kena langgar kereta apa. Dia kata sungguh aku pergi kau. Dia kata apa Mahmud pergi macam mana? Bukan aku pergi sendiri, ustaz tu bawa. Dia kata gila punya lancar. Jadi subhanallah, semut tu kata apa? Allah, aku bukan pergi sendiri. Dia kata ustaz tu bawa kereta, lajulah subhanallah. Sampai, dia kata semua. Mustahil bagi semut, tapi tak mustahil bagi manusia. Perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Masjid Al-Aqsa tu tuan-tuan, saya pernah tanya dah waktu saya pergi ke Masjid Al-Aqsa dulu ni. Ni kata, kalau kita betul-betul naik unta lah daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa ni, berapa lama perjalanan dia? Paling kurang 2 bulan kata orang Arab tu. Naik unta je paling kurang 2 bulan. Dia kata subhanallah, pergi satu malam. Tuan-tuan, memang tak mustahil, memang mustahil bagi manusia nak pergi berjalan, tapi mustahil tak bagi Allah? Dah. Bukan cerita naik buruk, Allah boleh bagi pintu macam tu ya. Peling tu ni, peling macam tu ya. Tuan-tuan, tuan-tuan, kalau dekat Nabi, para Nabi dia panggil mukjizat. Tapi takat dekat orang-orang soleh ni, kasih-kekasih-kekasih Allah, para waliullah ni, dia panggil apa? Dia panggil apa? Karamah. Karamah. Tuan-tuan biasa dengar tak dulu tok-tok orang kata alim-alim ulama, tok-tok guru dulu tuan-tuan panggil makan kenduri 2-3 tempat. 2-3 tempat dia pergi. Tinggal tu dengar kan. Sini pun ada dia, sini pun ada dia. Siapa buat bagi dia tu? Allah buat kat dia. Faham tak ni Ustaz Syamad? Ada yang apa? Jumpa duk semayang di Mekah. Semayang dia main kat Mekah tu. Loh, macam mana tok guru main? Bila tok guru main apa semua? Ni umur dia. Tuan-tuan masa dah lah Syed Muhammad. Pasal apa? Karamah. Tapi Tok Wali tak mengaku wali tuan.
Waliullah, dia tak mengaku kata dia wali. Tuan-tuan, cuma ada waktu-waktu tertentu dia mengaku wali. Waktu anak dia nak nikah. Waktu tu apa ni lambat nikah. Waktu tu dia kenal mengaku wali. Tapi biasanya tu wali dia takkan mengaku kata dia wali. Kalau dia hidup dia mengaku wali, tu bukan duk wali. Faham tak ni? Biasanya wali-wali ni orang akan kenal karamah dia lepas dia meninggal. Tuan-tuan faham tak ni? Tu boleh bagi duduk dua tempat dalam satu masa yang sama tu. Siapa buat tu? Allah buat. Boleh tak Allah nak buat Nabi SAW perjalanan Isra Mikraj dia tu lebih daripada tu boleh? Sebab tu bila Nabi SAW balik ke kota Makkah pada pagi tu, tuan-tuan, jumpa Ummu Hani kata apa? Saya percaya ya Rasulullah, tapi nak minta satu boleh tak? Jangan duk bersuara takut wah. Jangan cerita kat Allah SWT. Sagi orang guna modal ni lah, dah lah duduk dalam keadaan macam ni. Orang tak mau kat kita, orang benci kita, duk cari modal je nak hantam kita. Dia ni SWT. Jadi menteri pun salah, tak jadi menteri pun salah. Contohlah. Tak kena. Orang duduk cari modal je ni, pantang silap sikit je. Allah Rasulullah, tak sedut cerita lah. Betul tak ni? Dan, tapi dak ni satu benda yang hebat yang dia nak kena kongsi. Dia tengok syurga, dia tengok neraka. Nak cerita syurga, tuan-tuan dengar ustaz-ustaz mai panggil ceramah cerita pasal syurga. Mereka yang elok kita dengar. Ustaz duk cerita, oh syurga ni indah lagu ni lah, apa semua bukit dia lagu ni lah, mutiara apa. Kita dengar mereka yang elok. Walau ustaz tu tak pernah dengar, tak tengok-tengok syurga lagu mana awal. Tuan-tuan, Ustaz Ismail, tuan-tuan boleh bayang Nabi SAW cerita syurga benda yang dia tengok dengan mata dia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pasal apa? Convincing. Nak cerita benda yang dia nampak dengan mata dia. Tak cerita tak boleh, sebab ni satu benda yang Allah nak dia cerita dekat umat dia. Tapi waktu tu tiga kelompok manusia. Waktu tu siapa yang dengar kisah ni dia pecah pada tiga. Kelompok pertama siapa? Kelompok yang langsung tak beriman lah. Kelompok yang memang cerita pi lagu nama tak beriman lah. Geng-geng tadi tengok bulan terbelah pun dia tak mau beriman. Mak ni tengok binatang cakap dengan Nabi SAW pun tak mau beriman. Tengok mukjizat Nabi tak beriman lah geng-geng ni. Yang ni tak payah cerita lah. Sampai ke akhir kiamat akan ada orang ni. Kelompok kedua, kelompok yang 50-50. Asal beriman lah. Asal duk elok dah, duk kemas dah. Tuan-tuan, mai cerita lagu ni turis di mana? Allah, payah lagu ni. Payah. Pasal apa waktu ni pula? Dah lah duk kena tekan lagu ni. Dah lah orang kita duk lagu ni. Tata mai perintah mayang pula. Tunggulah, Sat. Tidak ni? Bagilah. Nanti-nantilah. Janganlah waktu ni. Payah. Tentu agak ada dah orang lagu ni. Sampai hari kiamat ada orang ni. Dia nak justify perintah Allah dengan akal dia. Dia nak agama tu. Tapi dia nak agama tu sesuai dengan apa? Sesuai dengan jiwa dia. Ha, waktu ni baru sesuai dengan agama ni. Waktu ni tak lagi. Kita kena tolak. Kita kena. Ha, tu dah faham tak? Apa faham tak aku nak cerita? Cakap lebih-lebih payah ke? Ni duduk rakam ni. Saya kena apa? Ha, nak semat. Ha, payah nak cakap kau ni. Kau ni marah. Cakap kau ni marah. Tuan-tuan, benda ni akan ada sampai hari kiamat. Orang yang dia nak Islam tu sesuai dengan kehendak dia. Waktu tu Islam kena tekan. Waktu tu orang yang nampak kata Islam sikit kena seksa. Baru lepas kena pulau. Barulah berasa macam lega-lega sikit. Baru lepas kena pulau tu. Orang Islam ni baru saja tu catatan tu. Dia panggil apa ni? Dia panggil apa? Surat perjanjian yang dikeluarkan oleh apa ni pemerintah waktu tu yang suruh pulau ni baru saja dimakan anak-anak habis. Tinggal bismillah ya. Yang tak dimakan anak-anak. Akhirnya orang Islam baru lega sikit, baru boleh pergi beli barang kat kedai, baru boleh balik rumah duduk depa sikit. Baru lega aja. Tuan-tuan mai cerita ni pula dah Allah. Satgi nak jumpa dengan orang musyrik satgi. Aku duk kata dah. Yang tuan-tuan faham tak ni? Macam mana kami nak berhadapan dengan ni? Akhirnya menyebabkan apa tuan-tuan? Kelompok ni ada yang murtad. Keluar Islam. Subhanallah tuan-tuan Ustaz Syamat. Keluar Islam ni. Pelik tuan-tuan kita kata. Pelik apa tuan-tuan? Lah ni pun orang tak mau pada Islam berlambak.
Tengok ni, orang munafik punya ramai celah-celah kita ni. Pi semayang sama dengan kita, tapi hati macam Allah dengan Islam ni dia tak masuk. Pelik. Pelik apa? Zaman Nabi duk ada lagi ada orang macam inilah. Tengok ni, Nabi SAW cerita, oh tak boleh terima tuan-tuan. Keluar, ada yang murtad, kelompok kedua. Kelompok ketiga tuan-tuan, siapa? Orang yang iman solid ni. Geng-geng musyrikin bila dengar-dengar Nabi SAW cerita, kata, oh semalam apa semua, pi Isra' Mi'raj. Nabi cerita kat semua, tak kira siapa. Geng musyrikin dapat-dapat poin ni, oh cantik lah. Cantik dah. Apa dia Muhammad? Pi nu Isra' Mi'raj tu. Pi Isra' Mi'raj tu. Dia kata, betul ya? Betul. Tunggu sat. Ni kami nak pi panggil orang main dengar. Wah, ni lah. Pi jalan jumpa-jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ni, depa tu dah. Aku duk kata dah bakar oi. Aku duk kata dah yang hang duk ikut Muhammad tu, hantar dak? Tahu apa? Hantar dak dia habaq kata dia pi Baitul Maqdis, dia tu dia pi Baitul Maqdis malam ya. Siapa habaq kah? Muhammad habaq. Kalau dia duk cerita benda yang turun daripada langit pun aku percaya. Tak apa. Aku percaya. Tak boleh pakai punya orang ni. Tuan-tuan subhanallah ni kelompok ni. Tuan-tuan, mereka bila balik Nabi SAW sampai-sampai tu mula macam-macam. Provok-provok. Ada geng-geng mereka ni tuan-tuan, yang Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, pernah sampai dah ke Masjid Al-Aqsa tu. Pernah sampai dah Masjid Al-Aqsa tu. Masjid Al-Aqsa zaman tu. Sekejap saya akan bagi gambaran sikit Masjid Al-Aqsa tu lagu mana. Saya dah sampai beberapa kali kat sana. Kalau tuan-tuan Allah bagi rezeki lebih tuan-tuan, kita keluar ni daripada musibah-musibah ni, COVID-19 apa semua ni dah selesai tuan-tuan, ada lapang tuan-tuan, ada duit lebih sikit tuan-tuan pergi Masjid Al-Aqsa. Pergi ziarah Masjid Al-Aqsa. Tumpang kita masih duk boleh pergi lagi. Nah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, bila jadi macam ni, depa cuba nak provoke Nabi SAW, depa nak pelekeh Nabi SAW. Tak logik Nabi boleh pi malam tu, balik malam tu. Depa panggil orang-orang yang pernah pi Masjid Al-Aqsa. Hang cerita sat kat aku, kat kami, macam mana Masjid Al-Aqsa tu guna. Betul-betul. Cerita kat kami. Apa? Tuan-tuan. Nabi pisat ya, Nabi pisat singgah semayang dengan para Nabi, 124,000 para Nabi semayang semua dengan Nabi SAW. Lepas tu Nabi niat Mi'raj. Ngeledak nak tengok pintu tiang semua. Ni setan. Mana JK ni? Saya angkat tangan JK ni. Saya angkat tangan. Mana? Apa tak mau angkat tangan siapa? Saya nak tanya JK sini. Mana ni? Yang duk main tiap-tiap hari main ni. Saya nak tanya. Kita. Oh, bawa nak kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang JK ni pun tak tahu kipas ada berapa. Tuan-tuan, tanya madrasah saya. Berapa kipas ada? Jenis duk kira ada 1, 2, 3, 4. Terkejut-terkejut terkempak tuan-tuan. Nak tak? Tu tak tengah lampu lagi, saya lampu lagi berapa. Lagi-lagi banyak lampu. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi SAW singgah saja Masjid Al-Aqsa. Bagaimana ni? Tanya, cerita kami, mana pintu Masjid Al-Aqsa ada berapa? Tiang ada berapa? Allah, nak cerita aku mana tuan-tuan? Ada satu tempat di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Al-Aqsa Qadimah, Masjid Al-Aqsa yang lama. Turun bawah. Dia buka hari Jumaat. Tentu ni, Allah, tiang punya besar Allah tuan-tuan, Masya Allah. Masjid Al-Aqsa ni, pertama-tama sekali dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Orang besar-besar. Tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa ni, pada waktu dirampas oleh tentera-tentera salib tu, tuan-tuan tahu tak? Waktu tu, kawasan Masjid Al-Aqsa tu, jadi tempat pembuangan sampah selama beberapa puluh tahun. Tuan-tuan, lepas Salih Al-Ayubi ambil balik tu, bersih buat balik Masjid Al-Aqsa tu. Tuan-tuan, Salih Al-Aqsa. Nabi SAW sampai nak cerita lagu mana? Tahu tak Allah buat apa nak jaga Nabi SAW? Ditunjukkan Masjid Al-Aqsa ni macam duduk di depan mata Nabi SAW. Nabi cerita. Tiangnya begini, begini, begini. Pintunya begini, begini. Nampak ria depan Nabi SAW. Riwayat cerita. Sampai takjub orang waktu tu. Beriman tak? Tetap tak beriman. Tetap tak beriman. Tuan-tuan. Baik. Salih Allah Syed Muhammad. Jadi, sampai balik pada hadis kita tadi ni, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad,
maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis, lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Ada cerita bila sampai-sampai terus diikat buruk tu di tempat tempat ikat para nabi, duk ikat tunggangan dekat situ. Lah ni tempat tu dibuat masjid, nama dia Masjid Buruk. Ha. Kalau tuan-tuan nak dapat gambaran kawasan Masjid Aqsa ni, dia compound dia, tau compound dia kawasan pagar sekeliling tu kan, dalam Masjid Aqsa tu luas compound Masjid Aqsa ni lebih kurang 14 hektar. Luas. Kawasan tu dia duduk di kawasan bawah penjagaan wakaf orang Palestin. Dia memang ada komuniti dia yang jaga dia. Orang-orang Yahudi tak boleh masuk, simply masuk, tapi dia pun bawa masuk juga. Orang askar dia pun dia bawa masuk orang Yahudi. Masuk ke dalam tu. Sebenarnya dia pun tak boleh masuk. Orang lain boleh masuk lagi. Pelancong-pelancong luar orang putih boleh masuk lagi, main masuk. Tapi orang Yahudi memang tak boleh masuk. Tapi dia masuk juga. Ha. Saya hari tu pergi syuting. Waktu pergi syuting tu saya tak pakai kopiah. Tak pakai kopiah. Pasal saya jadi host bagi ayat riwayat. Lepas syuting tu masuk waktu asar, saya ingat saya pun terus nak pergi sembahyang. Nak pergi sembahyang Sadiq Allah Sayyid Muhammad. Nak masuk ke pintu pagar dia, dia ada dua pintu pagar. Jadi ada satu pintu pagar besar, satu pintu pagar besar tu. Di luar sini orang tentera Yahudi jaga, di dalam tu tentera Palestin jaga. Di luar ni polis Yahudi, di dalam tu polis Palestin, orang yang jaga auqaf dia panggil, wakaf, tanah wakaf tu. Sampai kat situ dia ingat saya Cina. Dia panggil sini, dia panggil Cina. Sini tu Cina. Sini. Kita lah ana Malaysia. Saya orang Malaysia. Kita lah antar sini. Kamu Cina, dia kata. Tak boleh masuk. Dia tak boleh saya masuk. Dia kata orang Yahudi tu jerkah. Kita takut kan dia dengan kepala botak, dengan badan besar apa tu. Ni askar Yahudi dengan pegang senapang apa semua tu. Antar sini, dia kata. Kamu Cina. Kita lah ana Malaysia. Saya Malaysia. Dah lah antar sini. Qira' Fatihah. Dia suruh saya baca Fatihah. Kita ketak-ketak untuk baca Fatihah kelah kebuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia terlalu betul pula tuan-tuan. Subhanallah. Nak abang kita punya macam tu dia baca tuan-tuan. Kalau orang luar nak masuk bukan senang. Lepas tu ada askar Palestin kat belakang tengok dia. Dia disuruh dia susu-susu untuk masuk, lega saya tuan-tuan. Subhanallah. Bukan semua orang boleh masuk. Tambah ada waktu tertentu dia tutup terus, siapa pun tak boleh masuk. Pernah satu ketika dia tutup langsung tak boleh masuk tuan-tuan. Dalam dia pasang CCTV kemudian dia buat orang Palestin buat demonstrasi tuan-tuan, jangan main-main. Kalau tuan-tuan tengok orang Palestin keluar demonstrasi tu, depa sedang menyerahkan nyawa depa waktu tu. Jangan main-main tu. Kita keluar demonstrasi tuan-tuan pi kat Kuala Lumpur hari tu hangpa pi kan. Hangpa pi kan. Orang tak utang mengaku. Subhanallah. Kena tear gas lah, keluar ayak mata apa semua tuan-tuan. Tak ada lah, tak ada kena tembak mati apa semua. Sana tuan-tuan belum tentu boleh balik. Yang paling tidak tuan-tuan, tahu tak depa punya IC depa kena ribut. Depa ni orang Arab Palestin yang duduk kat situ asal. Tapi setelah dijajah, ada orang-orang Palestin yang dipaksa dihalau keluar. Waktu berlaku perang, depa ni jadi pelarian, depa lari, depa tinggal rumah depa. Bila depa tinggal rumah depa, balik nanti rumah depa telah diambil lah, orang ambil. Dia tu tunjuk bukti kata ni rumah hang. Tunjuk bukti apa? Lari waktu perang, mana nak pergi ambil gerang rumah apa semua. Akhirnya tinggal depa rumah depa telah diambil alih. Jadi ramailah orang-orang Palestin yang akhirnya terpaksa keluar. Duduk di Jordan lah, duduk Mesir lah, bla-bla semua. Itu orang yang masuk dia orang-orang Yahudi. Ada orang yang dulu tak keluar, tak lari. Depa masih duduk kat situ. Dia panggil orang-orang Arab. Orang Arab tapi depa ada IC Israel. Faham ni? Depa ni bukan senang duduk kat situ. Tiap-tiap hari tekan, tiap-tiap hari duduk buat macam-macam supaya depa keluar pada situ. Anak-anak pergi sekolah tuan-tuan, satgi depa pergi check bag. Satgi macam-macamlah. Nak orang kena bayar dua cukai. Orang-orang Arab Palestin yang duduk di tempat di bawah jajahan Israel. Tapi mereka senang sikit lah nak banding dengan orang yang duduk di bawah pemerintahan Palestin. Dia berbuat tembok kan, tembok 10 meter punya tinggi tu. Dan sebelah sana kawasan yang di bawah pemerintahan orang Palestin punya dhaif tuan-tuan, sedhaif-dhaif tempat. Hampa pusing, hampa kepilah Mercedes, hampa pusing kat dalam tu ya. Nak keluar mana tak boleh.
Dia punya number plate warna kuning. Dia punya number plate warna hijau ke? Dan plate yang dekat di luar ni warna putih dan warna kuning. Yang tu yang Israel. Yang Israel ni hampir mana pun boleh. Masuk dalam kawasan yang belah tu pun boleh. Tempat orang Palestin boleh. Tapi yang orang Palestin tu duduk pusing dalam tu je. Dah keluar tak boleh. Kalau kira kulit, kalau Sungai Tani ni, dia pagak sekeliling Sungai Tani. Sungai Tani kira luas ya. Dia pagak sekeliling ni. Pernah tuan-tuan, makcik tu sakit nak buat pergi hospital. Hospital duduk balik sana tembok. Dia tahan dekat pintu tu sampai makcik tu mati kat situ. Kisah apa? Dia tak heran. Tuan-tuan, dia buat macam-macam. Ada seorang budak tu umur 11 tahun. Dalam beg dia ada pembaris kuning kayu tu patah. Dia berkata senjata. Terus duduk dalam penjara tuan-tuan umur 11 tahun. Ada budak umur 18 balik sekolah, budak perempuan, dia suruh buka tudung, dia tak mau buka tudung, dia kata ada senjata, tembok mati orang tu kat sana. Ya. Itu kisah-kisah depa ni. Dia duduk walaupun depa duduk dalam tu, bila depa keluar pi, kalau depa ada satu kes salah aja, depa akan di revoke, dia akan keluarkan dia. Depa tak mau keluar daripada Baitul Maqdis ni pasal apa? Pasal depa nak pertahan Masjid Al-Aqsa. Tapi bila Masjid Al-Aqsa lagu tu, depa terpaksa keluar juga, demonstrasi, kena tangkap, belum tentu boleh balik. Ada seorang kawan saya hari tu tuan-tuan, nama dia Najib. Nah, tak ada kena mengenang kan kat sini lah. Nama Najib, dia buat driver, dia driver. So, lihat saya, tuan-tuan. Sampai lah ni tak boleh balik. Rumah dia, dia duduk di Jordan nak balik. Rumah dia duduk nampak dari sini. Tak boleh balik. Ada seorang tu, driver kami kat sana. Dia kena tangkap waktu umur dia 16 tahun. Kes lempak Molotov cocktail tu. Kan, waktu demonstrasi nampak. Dia kena tangkap umur dia 16 tahun. Dia kata 40 hari duduk dalam besi. 1 meter kali 1 meter kali 1 meter. Sana. Dulu. 40 hari keluar nak berdiri pun tak boleh. Dan duduk dalam besi, kotak besi lebih kurang tu. Gelap dia kata, 40 hari duduk tu. Subhanallah. Psycho kan. Nasyat tak nasyat depa kat sana. Tuan-tuan, subhanallah, saya simak. Tu Masjid Al-Aqsa 14 hektar. Dalam Masjid Al-Aqsa ni dia ada banyak masjid. Dalam Masjid Al-Aqsa ni ada banyak. Dalam Masjid Al-Aqsa tu sendiri banyak masjid. Masjid antara masjid paling masyhur dalam kawasan Masjid Al-Aqsa tu ialah Masjid Kubah Mas. Itu paling masyhur sekali. Dia panggil Kubah As-Sakhra. Kubah Mas tu dalam dia ada batu. Batu tu batu Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang batu Nabi pijak naik Mi'raj tu. Ha, ditutup. Siapa buat masjid tu? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di refurbish, dibuat balik sempurna buah Kubah Mas zaman sallallahu alaihi wasallam Muhammad Khalifah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Marwan, Khalifah Marwan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, daripada Masjid Kubah Sakhra tu, depan sana yang paling hadapan dia ada Masjid Qibli. Masjid Qibli ni kubah dia warna hitam cakul, hitam macam apa, arang. Nah, yang tu yang kita duk panggil Masjid Al-Aqsa tu. Ha, tu nama dia Masjid Qibli. Sebelah daripada Masjid Al-Aqsa tu ada tangga turun ke bawah belah sana, sebelah kiri nama dia Masjid Marwan, sempena dengan khalifah tu. Di bawah Masjid Al-Aqsa ada tangga turun ke bawah namanya Masjid Al-Aqsa Qadimah. Masjid Al-Aqsa yang lama, buka hari Jumaat saja. Keluar sebelum sampai masjid, turun daripada tangga tu, tengok sebelah kanan, di hujung sana kanan sana ada satu pintu. Pintu tu turun ke bawah, pintu tu pintu Masjid Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Buraq. Masjid Buraq paling hujung sekali sana, dekat dengan dinding. Ha, saya simak. Dan di sebalik sana dinding Masjid Buraq tu, balik sana dinding tu, situ ada Wailing Wall. Wailing Wall, tembok ratapan orang Yahudi duk pergi buat haji yang tu lah. Pasal apa dia duduk tu? Dia buat mayang ni. Ha, betul dia buat mayang. Berdiri gitu, tunduk gitu. Ha ni, tu cara dia. Mana? Nak mengadap ke mana? Mengadap ke Wailing Wall tu. Hampirlah duduk mana pun mengadap ke situ. Situ tu mengadap mana sebenarnya? Situ tu mengadap ke batu Mi'raj Nabi, itulah kiblat orang Yahudi. Sebab tu sampai lah ni depa nak ambil tempat tu. Ha ni. Depa nak buat apa? Depa nak robohkan seluruh kawasan tu, depa nak buat Haikal Sulaiman. Dia King Solomon Temple. Dia berkata dekat situ ada simpanan harta-harta puan Nabi Sulaiman, bukti-bukti apa semua. Tapi sampai hari ni pas cari tak jumpa. Dia pas sendiri diklaim kata dia kami cari tak jumpa. Tapi hari tu waktu dia tidur satu malam, ada orang-orang yang ditugaskan untuk jaga Masjid Al-Aqsa daripada pencerobohan. Malam tu dengar
bunyi apa ni? Nampak bunyi daripada telaga, ada satu telaga duduk asal kadimah, asal bawah tu dia ada satu telaga. Dia kata, bunyi apa daripada telaga ni? Tengok-tengok kat bawah, rupanya dia sedang korek terowong di bawah masjid asal ni. Tuan-tuan, lebih 20 terowong dibuat di bawah masjid asal. Dan baru-baru, bukan baru ni lah, berapa ketika baru ni tuan-tuan, mereka telah merasmikan Salih Al-Sihmat sinagog. Tahu sinagog? Sinagog ni kuil orang Yahudi. Tahu di mana? Directly bawah masjid asal. Dah rasmi dah. Tuan-tuan, mereka buat bawah tu. Mereka betul-betul, mereka nak robohkan daripada atas, daripada bawah mereka nak robohkan, kemudian mereka nak bina Haikal Sulaiman. Lepas tu saya kata, kalau tuan-tuan ada kelebihan duit, tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergi lah. Pergi masjid asal. Mak ni, Salih Al-Sihmat Muhammad. Tengok sendiri masjid asal. Nabi SAW sampai. Kemudian Nabi SAW pun Sallallahu Alaihi Muhammad mengikatkan buruk tersebut di tempat tu. Kemudian saya pun masuk ke masjid dan solat dua rakaat, kemudian keluar, kemudian datang kepada ku Jibril membawa bejana berisi khamar dan berisi susu. Lalu aku memilih bejana berisi susu. Kemudian Jibril berkata, engkau telah memilih yang fitrah. Kemudian baru naik ke langit. Naik ke langit, saya cepat-cepat ni nak berhenti lah. Naik ke langit, langit pertama Nabi SAW jumpa Nabi Adam. Naik langit kedua Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik yang ketiga Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Naik keempat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Idris AS. Naik yang kelima Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun AS. Naik keenam Nabi SAW berjumpa dengan Nabi apa? Musa AS. Nah, inilah tanilah yang jumpa Nabi Musa tu. Kemudian naik ketujuh Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS sedang menyandakkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah para malaikat. Setiap hari 70 ribu para malaikat mai masuk, pi solat dan tawaf dekat Baitul Ma'mur ni, keluar dia tak boleh balik lah. Bukan masuk keluar tak boleh balik lah. Pasal ni 70 ribu pula nak main esok ni, 70 ribu nak main lusa ni, 70 ribu nak main ni. Dan mereka yang pi dah tak boleh nak pi balik lagi sekali. Tak ada second round lah. Pasal makin turun ni. So berhenti ke apa? Nak bagi tahu betapa ramainya para malaikat. Tu yang cerita besar-besar oh. Yang duduk cerita besar-besar tadi ni, ini pun 70 ribu sekali masuk, batu tak boleh masuk dah. Subhanallah tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan yang besar. Tempayan yang besar tak kala diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang makhluk pun yang sanggup untuk menggambarkan keindahan dia. Cantiknya Baitul Ma'mur ni, cantiknya Sidratul Muntaha ni, tak reti nak cerita. Siapa tengok dia nak gambar tu tak reti. Allah Rabbi tuan-tuan. Kemudian Allah perintah pada Nabi SAW untuk Nabi SAW pinik bertemu dengan Allah. Lalu Allah perintah pada Nabi SAW 50 waktu sampailah tinggal 5 waktu. Yang itulah cerita dah lebih kurang. Tuan-tuan, saya nak ambil pengiktibaran. Berapa perkara yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah Isra dan Mi'raj ini. Yang pertama dia, hikmah terjadinya Isra. Yang pertama, hikmah dia, perjalanan Isra' daripada Mekah ke Baitul Maqdis telah memperkuatkan hujah bagi orang-orang musyrik. Jika baginda langsung melihat Mi'raj ke langit, seandainya ditanya oleh orang musyrik, sudah pasti baginda tidak mempunyai alasan untuk memperkuatkan kisah perjalanan yang baginda alami. Oleh kerana itu, ketika orang musyrik datang dan bertanya kepada baginda, baginda menceritakan tentang kafilah yang baginda temui semasa dalam perjalanan Isra. Tatkala kafilah tersebut pulang dan orang musyrik bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik baru mengetahui benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Okey, pertama dia tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW dia bawa ke Masjid Aqsa? Pasal apa tak turun naik ke atas je? Kalau naik turun ke atas, Nabi tak ada hujah nak cerita, nak membenarkan peristiwa tu. Tapi disebabkan daripada Mekah pi ke apa ni Masjid Aqsa, Nabi boleh cerita perjalanan tu yang depa pun biasa lalu. Nabi boleh cerita masjid tu yang depa biasa tengok. Dalam perjalanan Isra tu, Nabi jumpa dengan satu kafilah. Nabi singgah jumpa dengan kafilah tersebut dan kafilah tu cerita dekat depa tu, kata kami berjumpa dengan Muhammad. Maksud benda tu real jadi. Ini menambahkan, walaupun mereka tetap menolak, tapi jauh di sudut hati mereka percaya benda ini betul. Tentang faham tak ni?
Kita pertama. Yang kedua, bagi menampakkan hubungan antara Mekah dan Baitul Maqdis yang keduanya merupakan kiblat orang muslimin. Tidaklah para pengikut pengikut para nabi menghadapkan wajah mereka untuk beribadah kecuali ke Baitul Maqdis dan Mekah Al-Mukarramah. Sekaligus ini menunjukkan keutamaan baginda melihat kedua kiblat dalam satu malam. Nabi kita satu-satunya nabi yang pernah yang diperintah oleh Allah untuk beribadat menghadap kepada kedua kiblat. Faham tak? Dia panggil nabi dua kiblat. Siapa? Nabi kita. Baitul Maqdis pernah menghadap, Baitullahil Haram pernah menghadap. Nabi-nabi dulu menghadap ke Baitullahil Haram, menghadap ke Baitul Maqdis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Satu kiblat ya. Nabi kita dua kiblat. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk menampakkan keutamaan Nabi SAW dibandingkan dengan para Nabi yang lain, baginda berjumpa mereka di Baitul Maqdis, lalu baginda salat mengimami mereka. Hebatnya Nabi kita ni tuan-tuan, dia jadi imam kepada para Nabi. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi berbanding dengan para Nabi yang lain. Sebab tu Nabi SAW digelar sebagai apa? Sayyidul Sayyidul Anbiya, penghulu segala para Nabi. Dia jadi, Allah suruh dia untuk jadi imam. Ini kemuliaannya. Tuan-tuan, salih semat. Lagi, salih ala saya Muhammad, Isra' Mi'raj ini merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah boleh buat sampai macam tu. Dan wajib kita percaya dengan justifikasi yang kita duk baca lah ni. Orang dulu-dulu, tuan-tuan, mana nak cerita ni? Kelajuan cahaya lah apa semua-semua ni. Nah ni. Kita paling tidak pun boleh tak kalau nak pergi majlis asal dalam satu malam, boleh naik ke Petabang lah. Dia nak lah ni kan. Salih alaih semat. Tuan-tuan boleh bayang dulu para sahabat dulu macam mana kadang nak terima cerita perjalanan macam tu punya. Naik ke langit pula tu. Oh tak boleh terima tuan-tuan. Salih alaih semat Muhammad. Maka tuan-tuan, ini merupakan tanda kebesaran. Yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, yang kelima, peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Nabi SAW ke atas seluruh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasalam. Dan yang keenam, peristiwa agung ini menunjukkan keimanan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka meyakini kebenaran berita tentang kisah ini, tidak sebagaimana perbuatan orang kafir Quraisy. Dia nak tunjuk kat kita tuan-tuan, tengok macam mana iman para sahabat. Nabi sebut saja percaya, sikit pun tak ada agung. Kita ni tuan-tuan duk dengar lama dah, daripada kecil sampai tua duk dengar kisah Isra Mi'raj ni. Kalau orang tanya, yakinlah betul lah, takkan tak jadi kot. Tapi para sahabat tuan-tuan, kuatnya iman mereka tu nak terima satu benda yang tak dengar, tak pernah tengok dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, sekadar ambil daripada mulut Nabi SAW aja. Maka tuan-tuan semua Allah, tu nak abang kata betapa kuatnya iman para sahabat pada ketika tersebut. Pun begitu, ada para sahabat yang kecundang. Ada para sahabat yang berpaling Nabi SAW dan keluar dan murtad daripada Nabi SAW, murtad daripada Islam. Benda ni akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Sebab benda iman, benda tak nampak. Benda iman, benda yang ada dalam hati. Sebab tu Allah sebut dalam Quran awal-awal, Alif Lam Mim Dhalikal Kitab La Raiba Fi Hudalil Muttaqin Alladina Yu'minuna Bil Ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah ni apa? Dia beriman kepada perkara-perkara ghaib. Dan inilah menunjukkan bukti keimanan. Tuan-tuan, jadi cukup sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit daripada perkongsian kita tentang Isra' dan Mi'raj dan ibrah yang terkandung dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjadi manfaat kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.